Asal-usul Pantai Ayah Kebumen. Pantai Ayah merupakan salah satu destinasi wisata alam Kebumen, Jawa Tengah. Objek wisata ini juga dikenal dengan nama Pantai Logending. Namun, karena lokasinya berada di Kecamatan Ayah, maka pantai ini lebih terkenal dengan nama Pantai Ayah. Selain menawarkan panorama yang indah, Pantai Ayah ini dipercaya memiliki keterkaitan dengan mitosnya Nyi Roro Kidul. Keterkaitan dengan mitos Nyi Roro Kidul ini dilihat dari peninggalan berupa bebatuan yang ada di pantai tersebut dan dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai batu keramat dan berbau mistis. Bahkan, salah satu batu karang yang ada di pantai tersebut dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaan pintu gaib Nyi Roro Kidul. Jika dilihat dari kejauhan, batu karang ini terlihat seperti seekor beruang yang sedang minum air laut. Sementara itu, menurut fakta sejarah, penamaan Logending pada pantai ini diambil dari nama hutan wisata yang letaknya tidak jauh dari pantai tersebut. Dulunya, kawasan hutan tersebut digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tempat pengawasan dan pos untuk para tentara yang berjaga. Pada masa revolusi, sekitar tahun 1948 hingga 1950, digunakan sebagai tempat persembunyian perjuangan militer untuk mempertahankan wilayah tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya benteng peninggalan di dekat lokasi tersebut.